Alhamdulillah dengan perkembangan medsos ini banyak kalangan masyarakat yang mempunyai kepedulian ke lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren, TPQ dan juga masjid ataupun musola. Namun juga karena pemakaian Al-Qur'an di pondok pesantren itu hampir dalam setiap hari mungkin lebih dari 5 kali Quran satu itu disentuh lebih dari 5 kali dalam sehari semalam, sehingga bantuan-bantuan Al-Qur'an itu juga ketika diberikan kepada para santri itu ternyata juga cepat lusuh, terutama untuk sampulnya itu banyak yang sudah Quran itu sudah tidak ada sampulnya lagi, sehingga memang bantuan Al-Qur'an itu ya idealnya dalam setiap tahun itu ada pergantian Al-Qur'an baru. Karena pada saat ini kalau anak-anak itu dibebankan untuk membeli Al-Qur'an juga terasa mahal. Dan itu sangat membantu bagi kami, bagi para guru dan juga para santri. Jadi sebenarnya kami dari Quran Review itu ada program yang bernama Quran Gift. Quran Gift itu memang kami tujukan untuk wakaf Quran begitu. Dan kemudian alhamdulillah kemarin berkomunikasi dengan Mbak Du'afa dan kita bareng-bareng nih untuk membuat program Sedekah Quran bersama Mbak Du'afa yang penyalurannya dibantu oleh Mbak Du'afa ke beberapa santri-santri. Kami Quran Review bersama Dompet Du'afa sudah menyalurkan donasi dari program Sedekah Quran yang kami himpun bersama teman-teman dari follower Quran Review gitu ke 2 pesantren, yaitu yang pertama ada di Pondok Pesantren Latifah Mubarokiyah dan juga yang kedua hari ini tempat ini ada bersama para santri di Pondok Pesantren Nurul Quran. Senang sekali kami bisa menyalurkan, bisa bertemu langsung dengan para santri, adik-adik santri yang Masya Allah bisa diberi kemudahan untuk belajar atau dekat dengan Al-Qur'an gitu. Dan semoga harapannya yang kami berikan ini dan teman-teman ya yang kami salurkan ini bisa jadi jalan kami dan para donatur program Sedekah Quran bisa untuk dekat dengan Al-Qur'an. Sedekah Quran merupakan salah satu program yang digagas oleh teman-teman di Dompet Du'afa. Tujuannya adalah untuk memudahkan dan memfasilitasi para santriwan baik di lokasi-lokasi yang memang cukup sulit ya untuk mendapatkan akses untuk bisa belajar Al-Quran. Dan memang ini menjadi salah satu ikhtiar kita bersama bagaimana caranya masyarakat bisa belajar lebih nyaman dan memiliki akses yang lebih mudah untuk bisa belajar terkait dengan ilmu-ilmu yang memang ada di dalam Al-Qur'an. Dan harapannya semoga program ini bisa menjadi daya tarik tersendiri dan bisa diminati oleh para donatur untuk bisa bertambah portofolio lagi selain donasi-donasi yang sudah ditawarkan oleh Dompet Du'afa baik dari sisi zakat, kemudian wakaf dan donasi kemanusiaan yang lainnya. Jadi Sedekah Quran ini melengkapi daripada semua program-program yang dimiliki oleh Dompet Du'afa. Kami selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Nurul Quran yang pertama mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Quran Review dan juga Dompet Du'afa yang berkenan untuk silaturahim di Pondok Pesantren Nurul Quran dan memberikan bantuan Al-Qur'an.